guys, bisa kalian lihat guys. Di sini lengkap banget. Urat, ada uratnya, urat. Ya urat. Tumpeng, lapang. Oke. Tiga, beranak. Wow. Isi lombok ini. Wah. Wow. Untuk toppingnya tambah gaji ada. Oke. Tetelan juga ada. Babat usus ada. Babat usus ada. Untuk yang pentol varian besar ini semuanya 10K ya. Oh, 10.000 saja. Oh, tambah tetelan. Ya. Gaji. Ya. Babat cuma tambah 5K aja. Wah, bukan main, itu masuk murah banget ini, Mas. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, jumpa lagi di channel ini. Kebetulan saya sekarang lagi ada di daerah desa Padang Rajan ya, Kecamatan Krian. Di sini ada namanya itu bakso dan mie ayam Badas 354, guys. Jadi ini daerahnya masuk ya, teman-teman ya, di pinggir sawah juga di pinggir sungai. Tapi saya lihat ini termasuk salah satu bakso dan mie ayam yang viral ya saat ini ya. Jadi kita coba, kita review gimana rasanya ya teman-teman. Kita injek dulu, kita pesan dia. Dengan Mas siapa? Mas Taufik. Mas Taufik. Oke, Mas. Di sini jual mie ayam dan bakso ya, Mas ya? Ya. Oke, udah berapa lama, Mas, jualan di sini? Kurang lebih udah 5 tahun, Kak. 5 tahun. Wah, lumayan ya berarti ya. Ya. Oke, untuk best seller-nya apa di sini, Mas? Oh, untuk di sini biasanya orang-orang itu urat, Mas. Bakso urat. Bakso urat ya. Ya, tumpeng juga ada dan banyak menu varian lainnya, Kak. Oke, mie ayamnya juga ya, Mas ya? Mie ayam ada, toppingnya juga banyak. Mie ayamnya ada mie ayam balungan, tetelan juga ada. Wih, mantap. Ceker kepala ada. Lengkap ya, Mas ya? Lengkap pokoknya. Oke. Oh iya, bukanya mulai jam berapa, Mas? Setelah jam 7, Kak. Jam 10. Jam 10 pagi ya? Sampai jam? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Ada libur? Libur kalau tutup aja. Oh gitu, berarti bisa dibilang tiap hari buka ya, Mas ya? Iya. Oke, oke, Mas. Ya. Saya penasaran dengan coba tumpangnya ya. Yap. Oke, bakso tumpangnya satu dimakan di sini. Kalau untuk minumnya ada apa aja di sini, Mas? Minumnya ready es campur, es teh, jeruk, cao ada, Mas. Oke, coba es caonya ya. Ya. Oke. Wih, guys, bisa kalian lihat, guys. Di sini lengkap banget. Urat, ada uratnya. Urat. Ya, urat. Tumpeng. Lapang. Oke. Tiga. Beranak. Wow. Isi lombok ini. Wah. Untuk toppingnya tambah gaji ada. Oke. Tetelan juga ada. Tetelan ada. Babat usus ada. Babat usus ada. Untuk yang pentol varian besar ini semuanya 10K ya. Oh, 10.000 saja. Oh, tambah tetelan. Ya. Gaji. Ya. Babat cuma tambah 5K aja. Wah, bukan main, itu masuk murah banget ini, Mas. Ya. Wah, zaman sekarang, guys. Harga segini kalian bisa menikmati bakso yang dengan beraneka ragam seperti ini dengan toppingnya juga beraneka ragam, guys. Oke, Mas. Siap. Saya bakso tumpeng ya. Yap. Coba saya tambahin topping ini. Tetelan ya. Oke. Oke, itu aja, Mas ya. Oke, siap. Oke. Tetelan. Wih.
Kenapa dinamain tumpeng? Karena mengerucut ya mas ya? Siap, karena bentuknya tumpeng. Kayak bentuknya tumpeng. Ini gaji kak? Gaji ya? Sedikit. Oke. Ini aja? Ya itu aja, gak cukup. Iya. Harganya mulai dari berapa mas? Harganya mulai dari 5K 5.000 5.000 sampai 15.000 aja. 15.000 aja, waduh, murahnya bukan kaleng-kaleng guys. Guys ya, sekalian lihat ya, sarang saya sudah jadi. Sarang saya sudah jadi ya, sekalian lihat. Saya tadi pesannya bakso tumpang ya, bakso tumpang plus topping tetelan ya. Sekalian lihat ini untuk bakso tumpangnya ya, bukan main, gede ya, merucut seperti tumpang ya. Terus ini tetelannya ya. Bukan main juga ya, masih kalau ngasih ini bukan kaleng-kaleng ya, banyak banget. Wih, di sini juga ada pangsitnya ya teman-teman ya. Terus di sini mie-nya, wih, pakai mihun ya mie-nya. Oke, langsung kita incip ya teman-teman ya, sebelum kita injip, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, teman-teman. Oke, sebelum kita racik, kita coba kuahnya terlebih dahulu ya. Wow, seger. Kuahnya itu seger ya, teman-teman ya. Terus untuk tingkat keasinannya juga pas banget ya, sedap, nggak keasinan, juga nggak hambar, seger banget. Untuk kuahnya itu bening ya teman-teman ya. Oke, langsung kita racik ya teman-teman ya. Kita kasih sambal secukupnya aja ya, gantung selera teman-teman ya. Ini saya kasih 1 sendok saja. Kebetulan sambalnya juga bukan main ya teman-teman ya. Jadi murni benar-benar lombok ya, bukan campuran ya. Lomboknya merah-merah. Kita kasih kecap secukupnya juga. Kita kasih saus secukupnya. Ini bukan main. Mantap pol. Langsung kita aduk ya teman-teman ya. Sudah kita racik, selanjutnya langsung kita lahap ya teman-teman ya. Setelah diracik tambah benar-benar bukan main ya, bukan kali-kali banget rasanya. Oke, teman-teman. Ini kita coba makan tetelannya dulu ya. Kita coba makan tetelannya. Hmm.
Tetelannya itu empuk. Bumbunya juga meresap ya teman-teman ya. Tingkat kematangannya juga pas. Ini gajah ya. Gajah. Kan main. Gajah nyampuk banget. Enggak enek ya teman-teman ya. Pas banget. Kita coba kerupuknya. Selain kerupuk pangsitnya itu gede-gede ya teman-teman ya, dapat dua. Rasanya juga pas banget, nggak berminyak, bukan tipe kerupuk pangsit yang berminyak itu ya. The best part ini. Ya. Sekarang lihat tumpengnya. Bakso tumpengnya. Langsung kita santap. Kalman. Jadi ya, teman-teman ya. Dagingnya itu berasa banget. Walaupun dengan harga 10.000 ya, untuk baksonya ini banyak dagingnya ya, banyak campuran dagingnya, berasa banget. Terus bumbunya itu berasa juga ya teman-teman ya. Walaupun kalian nggak campur dengan kuah, makan pentolnya saja ini bumbunya juga pas banget, sedap. Wow, cocok banget dimakan sepulang kerja ya. Anget-anget, pentolnya enak, tetelannya enak, wah bukan main. Ya, sangat mengenyangkan porsinya. Di dalamnya ada serat-seratnya, ada urat-uratnya. Harga hanya 15.000. Bakso tumpang saja ini 10.000 ditambah tetelan sebanyak ini ya teman-teman ya. Sebanyak ini hanya nambah 5.000 saja. Bayangkan ya. Semurah ini masih ada bakso semurah ini. Mantap banget rasanya, estetik banget. Salah satu bakso ya, ya wajib kalian coba teman-teman ya. Di daerah kalian selalu bikin nage nage bolo. Nggak habis-habis loh guys, bener porsinya itu bener porsi jumbo besar banget. Terima kasih.
Wow. Oke, teman-teman. Ini kebetulan sudah maghrib juga ya. Langsung saja kita tutup konten kali ini. Yang jelas ya, monggo kalian mampir di bakso dan mie ayam ini ya. Untuk alamat jelasnya saya cantumkan di sini. Ya, di sini saya cantumkan untuk mapnya. Kalian bisa ikuti map ya. Kalian nggak akan mungkin kesasar. Tempatnya memang terpencil, ada di pinggir sawah dan pinggir sungai. Tapi dari segi rasa, udahlah kalian patut coba ya. Bukan kali-kali banget, PKK banget, the best banget. Salah satu bakso dan mie ayam idaman ya, idaman warga Sidoarjo, terutama buat warga Krian pasti sudah tahu semua ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kebetulan tinggal di daerah Sidoarjo, kalian belum tahu tempat ini, monggo kalian mampir ya teman-teman ya. Mampir, ramaikan, ajak keluarga, pacar, sanak saudara semuanya ya teman-teman. Yang jelas kalian nggak akan kecewa, rasanya benar-benar the best banget. Sedangkan buat teman-teman yang tinggal di Mojokerto, Surabaya, Gresik, monggo kalian nyicip sendiri. Buat teman-teman konten kreator juga ya, food vlogger lainnya, monggo kalian mampir di sini, ramaikan tempat ini ya. Kalian nggak akan kecewa, benar-benar ini salah satu bakso idaman dan mie ayam idaman yang wajib kalian coba semua ya teman-teman ya. Sekali lagi the best call, monggo mampir ya. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini. Jika teman-teman punya saran, kritik, monggo kalian bisa komen di bawah. Kalian juga bisa follow Instagram, TikTok, Facebook saya ya. Karena dalam tiap kontennya saya tayangkan dalam medsos tersebut ya. Selain saya tayangkan di YouTube ini. Oke, itu aja ya. Kita jumpa di konten selanjutnya. Kalau sudah maghrib ya, kita habis ini pulang. Sekali lagi thanks for watching buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.